pakai baju maksimum tim. Dari mana ini, Om? Jogja. Dari Jogja ya? Iya. Bawa apa tadi, Om, bajunya? Bawa cendet. Bawa cendet ya, tadi yang warna hijau itu ya. Poin 1, 2, 1, 3, 3. Mantep banget. Kenalan dulu sama ini, Om. Saya juga Kamandanu. Yuk, berkesan. Saya Cahyo. Saya Oke Gali. Saya Hari Haji. Ini dari Jogja berangkat jam berapa tadi, Om? Jam 6. Aman ya di perjalanan ya? Aman. Nggak ada itu ya. Ini Om mau nanya-nanya, tadi kan kita ngambil videonya. Cendetnya namanya apa, Om? Tadi ngambil videonya. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, track recordnya dia gimana, Om, sebelum main di sini? Track recordnya itu dulu pertama kali kedua itu main Voodoo itu track recordnya itu pertama main di malah langsung di Klaten Pagansai. Klaten Pagansai. Iya, masuk nomor 3 satu kali. Nah itu mulai itu terus burung itu terus dimainkan kemana-mana. Saya lupa tapi hampir setiap keluar itu pasti bisa masuk burungnya. Karena memang kualitas ya, Om. Iya, memang burungnya. Yang jadi dia apa ya? Nonjol di dia apa, Om? Yang nonjolnya itu walang sama gereja itu yang paling nonjol. Nyari-nyari terus gitu ya? Iya, itu pasti keluar, pasti sering gitu. Setelah dari situ? Setelah dari itu burung itu barusan mabung. Oh, mabung. Itu, ya, terus di Jogja mabung, terus keluar di baru dua kali ini. Setelah mabung. Iya, mabung itu burung keluar di BLKM itu di Jogja masuk nomor 4 sama 1-2 kali. Terus main ke sini ini ke Salatiga ini. Ya, poin lagi. Ya, ini masuk lagi ini. Alhamdulillah. Berarti memang dia stabil ya, Om. Ya, dari lumayan, pertama keluar sampai sekarang. Ya. Kalau boleh tahu yang rawat yang mana nih, Om? Mas siapa ini? Mas Yoga. Ya. Mas Yoga. Ya. Rawatannya gimana ini? Voodoo ini. Rawatan mudah ya, Mas. Jangkrik cuma 55. Jangkrik 55. Pagi 5, sore 5. Kulon Progo. Jemurnya, Om? Jemurnya mungkin 1 jam sampai 2 jam. Itu di Krakap atau Krakap? Ya. Krakap. Berarti jemur di Krakap gitu ya? Ya, jemur di Krakap sampai 2 jam. Terus apa lagi? Mandinya itu seminggu 2 kali kemarin. Cuman 2 kali ya, dalam seminggu? Iya. Bisa dikatakan 3 hari sekali. Ada lagi, Om, hariannya? Kalau hariannya cuma itu aja, nggak ribet lah, Bro. Nggak ribet ya, gampang ya. Gampang. Terus kalau untuk dia mau lomba, Om, persiapannya gimana? Lomba itu cuma ditambahi bukit, Mas. Dari 5 bisa atas 10, ditambah 5 lagi. Okay. Terus main di lapangan, sebelum lomba, kurang berapa sesi itu bisa dimainkan. Nggak ada extra puding lain? Nggak ada, karena nggak ada. Cuman jangkrik aja. Jangkrik sama mandi ya. Iya, mandinya aja. Ketemunya settingan di situ. Iya, alhamdulillah ketemunya di situ. Apa lagi ya? Planning ke depan setelah dari sini ada event di mana lagi nih, Om? Udah ada pandangan belum nih? Di Raja Adikarta mungkin, Mas. Gimana itu? Di Kulon Progo mungkin itu. Yang ada waktu dekat sini. Ya, sampun matur nuwun atas waktunya. Kita insya Allah ketemu di sana lagi. Ya. Repanya itu Pipanya itu. Bukan.